Keluar, mungkin itu mobil sewanya bang, ini manual, mungkin gak bisa bawa manual, dia langsung banting setir bang, mau buat gaya-gayaan doang kali, anak muda bang. Oh, masih anak muda bang? Ini nabrak apaan bang? Nabrak tukang kopi yang nabrak dua orang bapak sama anaknya. Kondisinya gimana korban? Kondisi korban yang parah, anaknya perempuan. Katanya alhamdulillah sih masih sehat, cuma anaknya doang malahnya bocor. Itu kondisi nggak buat apa gimana bang? Ngebut kayaknya manual bang. Kasih keluar dari Wisma Atlet dia langsung ngebut manual, nggak bisa. Ini mobil rental juga bang mobil dia. Untuk KTP korban riuk bang. Kalau si tukang kopinya memang lagi mangkal atau lagi jalan? Dia emang sering di sini bang mangkal.